bantu ya, Zo. Ya. Jangan ditumpuk kan, Nak, nanti lengket, Nak. Dia ini belajar apa nih? Kok cuma nempel-nempel toh? Iya. Nempel apa toh ini? Ini menempel kertas lipat yang sudah dipotong seperti bentuk segitiga, lingkaran dan bujur sangkar. Oh, enggak cuma nempel toh. Ya. Oh, mengenal bentuk, mengenal geometri bentuk, oh, dan juga iya, mengenal warnanya. Oh, mengenal warna iya juga. Untuk warna ada warna merah dan ada warna biru pada bujur sangkar. Bujur sangkarnya juga ada yang warna kuning. Biar anak-anak lebih mengenal warna saja. Terus seperti biasa di kelas 2-3 itu memang untuk kelenturan jari-jari. Jadi memang kita gunakan lem sebagai medianya, biar anak-anak juga bisa merasakan lem itu rasanya seperti apa. Kasar atau halus? Kasar atau halus. Kemudian anak-anak menempelkan di gambar yang sudah dibentuk, gambar sayur terong, karena tema kita hari ini. Oh, tema kita terong minggu ini adalah terong. Oke, jadi tidak cuma sekedar menempel ya, tapi juga mengenal bentuk, juga kelenturan jari-jarinya. Fatin sudah selesai. Ya. Oke. Makasih ya, Bu Yani.